Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, menggelar nonton bareng, nobar, pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak untuk memperebutkan juara 3 Piala Asia U23 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Kamis, 2 Mei 2024, malam. Berdasarkan pantauan, GBK sudah dipadati oleh suporter Timnas Indonesia satu jam sebelum pertandingan dimulai. Mereka menyalakan flare dan menyanyikan Yel-Yel sambil berjalan menuju stadion. Para supporter kemudian mematikan flare saat memasuki arena Stadion GBK. Euforianya asik banget sih, jadi makanya lebih milih nobar di GBK lagi buat yang lawan Irak. Kalau kemarin tuh situasinya kayak gimana sih? Kalau kemarin itu benar-benar full banget, gue juga dari Depok kebetulan nggak dapet tempat sih, jadi kayak dempet-dempetan aja sama orang gitu, gitu sih. Berarti sekarang tuh milih 2 jam sebelum pertandingan? Iya, karena sebelumnya emang kurang prepare waktu aja sih, makanya jadi nggak dapet. Gitu. Prediksi skornya gimana bang lawan Irak nanti? Kalau prediksi skor nggak usah muluk-muluk, 2-0 sih Indo. Pemain yang di bertabang bagus permainannya Timnas? Kalau 2-3 ya, paling gue suka Rafael sih sama Hapner sih paling back. Tapi menurut apa? Pengen nobar GBK ini kenapa juga? Karena pengen dukung Indonesia aja. Oh, kalau Mbak Vita tinggalnya di mana? Saya asli Sumatera, tapi saya kerja di Jakarta. Jadi tinggal di Jakarta Pusat. Oh, tinggal di Jakarta Pusat. Kita prediksi Timnas Indonesia malam ini berapa nih kalau dari kita sendiri? Semoga aja 2-0 deh. 2-0 ya. Ada ini gak sih pemain idola di Timnas? Ada. Siapa? Arhan. Gak apa-apa. Kenapa mengidolakan Arhan? Karena suka aja lihat lemparan dia. Oh, dari lemparan jauh itu ya? Iya. Kalau Mbak Fisa sendiri nih, melihat wasit kan kemarin sempat viral, gimana tuh? Agak kesel ya, pasti kesel lah, soalnya kalau dilihat-lihat ya, itu pertama buat golnya dia gak offset kan, tapi dia